Ini ayam goreng telurnya akan kita coba ya, dengan sambal, dan ini sambal bawang ya, sambal dan nasi hangat. Ayam goreng telurnya mantap. Lalu kita masukkan daging ayamnya ini. Masukkan serai, masukkan daun salam dan juga daun jeruknya. Nah, ini kita ungkep sampai daging ayamnya masak terlebih dahulu ya. Kali ini saya mau masak ayam goreng telur ya. Bahannya itu ada 1,5 kilo daging ayam sudah dipotong seperti ini. Lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, 7 lembar daun jeruk, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 6 biji kemiri, 2 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan kaldu ayam, 2 sendok makan garam, 4 butir telur. Oke, nanti kita lihat proses cara masak ayam goreng telur ini ya. Ini bumbu halus untuk ayam goreng telurnya kita blender ya. Ini ada jahe, kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar. Semuanya kita blender halus. Ini untuk ungkepnya nanti ya. Sekarang kita akan ungkep ayamnya terlebih dahulu sebelum kita goreng nanti ya, ini bumbunya. Ini bumbu halusnya kita masukkan semua. Lalu kita masukkan daging ayamnya ini. Masukkan serai, masukkan daun salam dan juga daun jeruknya. Nah, ini kita ungkep sampai daging ayamnya masak terlebih dahulu ya. Ini ya daging ayamnya kita ungkep seperti ini. Ini kita tunggu sampai dia benar-benar matang, nanti baru kita goreng menggunakan telur. Kita masukkan garam, kaldu ayam, dan juga kita masukkan sedikit merica bubuk biar rasanya makin jos. Ayam ungkep ini akan saya tutup ya biar cepat matang. Kalau ditutup kan cepat dia matang dan cepat empuk. Ini ayamnya kita ungkep seperti ini ya, ini udah matang. Sekarang kita akan goreng telur ya. Kita siapkan telurnya dulu. Matikan kompor. Ini ya ayamnya sudah selesai tadi kita ungkep. Sekarang akan saya balur dengan telur, tapi saya siapkan telurnya terlebih dahulu.
Ini telurnya kita gunakan 4 butir ya. Jadi kalau kurang bisa ditambah. Kita tambahkan sedikit garam dan kaldu ayam atau masako ya. Biar terasa. Dikocok-kocok begini. Ini telurnya udah siap ya, ini kita balur begini ya. Ayamnya kita balur seperti ini baru kita goreng. Namanya ayam goreng telur. Kita menggunakan tangan aja manual. Ini kurang suka hati. Nah sekarang minyak gorengnya udah panas, memang harus benar-benar panas ya biar hasilnya bagus. Ini kita goreng ayam goreng telurnya. Sebenarnya kalau mau hasilnya lebih bagus kalau begini, nanti ditaburkan dengan tetepan telur atasnya biar lebih mantap. Kalau mau crispy ya. Tapi yang berhubung telurnya terbatas ya, saya nggak bakal begitu. Nanti saya coba ya, dari yang crispy. Nah gini ya, biar dia itu crispy, taburkan di atas ayamnya ini, kocokan telur. Nanti dia crispy. Jamin. Ini ayam gorengnya udah matang, kita angkat ya. Nih warnanya ini sudah berubah begini, mantap. Namanya ayam goreng telur, bukan crispy dia kalau dikasih telur di atasnya. Ini kita goreng semua ya, balur dengan telur baru kita goreng lagi. Ini ayam goreng telurnya udah matang, kita akan coba ya dengan sambal dan masih hangat. Ini kita coba dikit aja. Ini ya. Kayak sambal juga sedikit nasi. Kita coba rasanya kayak apa. Rasa ayam goreng telurnya mantap. Cocok dengan sambal dan nasi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Ayam goreng telur mantap.